Yo bien. Yo está. Nah, ini ya. Fase operasi miras tadi malam adalah berkat informasi dari masyarakat, yang mana sebelumnya kita sasabara pemerintah sudah melakukan beberapa lokasi, namun yang kita cek karena ketemukan kosong. Alhamdulillah tadi malam itu kita dapat berhasil menemukan ada satu wilayah Banjarsari, satu wilayah dua wilayah Jebres, namun yang kedua wilayah Jebres yaitu akan dikirim ke Pacitan. Ini juga informasi dari masyarakat masuk ke call center kami, dan setelah itu kita ikuti, kita menindaklanjuti dan berhasil mereka menjual miras jenis stew dengan beberapa varian, ada yang rasa pisang kutuk, ada yang rasa salak. Total ada berapa ini, Dan? Total keseluruhan ada sekitar 45 botol dengan beberapa jenis ukuran. Dari pemeriksaan yang dilakukan, minuman ini mau digunakan untuk apa, Dan? Hasil interogasi atau pemeriksaan keterangan dari penjual, ya mereka rutin karena mau akhir tahun, biasanya membuat stok. Biasanya kalau malam tahun baru, permintaan atau misalnya orang yang nyari adalah meningkat. Namun berkat informasi dari masyarakat, misalnya kepedulian terhadap berkat, informasi yang kepada kita, dan kita tidak lanjuti, berhasil kita lakukan. Namun kita kesulitan kok pada orang-orang yang bisa